I feel good. I knew that I would now. Oh, I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. Like sugar and spice. Oh, I feel nice. Like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do no harm. And I feel nice, like sugar. Sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't. Sugar is spice. Oh, I feel nice. Like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel good. I knew that I would now. Oh, I feel good. I knew that I would now. So good, so good, I got you. So good, so good, I got you. So good, so good, I got you. Hey, yeah. Baru saja kita dengar suara yang keren banget dari sahabat saya, Yori Dermawan. Yori Dermawan baru-baru ini menyabet beberapa juara dalam ajang World Championship of Performing Arts atau WCOPA di Amerika Serikat di bidang tarik suara. WCOPA merupakan kompetisi internasional dari berbagai bidang kesenian yang melibatkan peserta lebih dari 50 negara. Bocah kelahiran Jakarta tahun 2012 ini berhasil membawa 1 medali emas, 2 medali perak, 1 pemenang umum, dan 1 medali semifinalis. Hiori memang sudah menapaki karir sebagai penyanyi sejak usia 5 tahun. Sebelumnya, Hiori telah merilis 2 album rohani pada tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, buat sahabat di rumah ini perlu diketahui nih, Hiori beberapa waktu lalu tuh menang World Championship of Performing Artists. Nah, sekarang itu waktu itu ngalahin berapa negara sih, Hiori? Total ada 73 negara. Oh, wow. Terus kamu menang satu kategori atau lebih? Kan Hiori ambil kategori 8 sampai 10. Hmm. Jadi, ya bukan 73 negara, tambah dikit lah. Nah, persiapannya seperti apa sih, Hiori? Karena udah pasti dari negara-negara lain juga pesaingnya juga tangguh-tangguh gitu. Iya. Pertama, harus siapkan lagunya. Iya, udah pasti itu ya. Oh, yang sesuai dengan kemampuan ini olah vokal kamu ya. Oke. Okay. Yang berikutnya? Paling, yang itu yang paling important sih lagu-lagunya. Paling yang lain itu baju, makeup, minus one-nya, yang lain-lain. Oke. Okay. Nah, gimana kalau pagi ini kita coba
bermain buat bersama sahabat di rumah. Boleh ya? Kita langsung main bermain kuis gitu ya, yang ada hubungannya sama musik. Yuk, langsung. Biar enak kita main games pagi ini. Nah, sahabat di rumah, kita pagi ini akan menantang Hiyori untuk menebak lagu dari nada yang akan dimainkan. Sudah siap, Hiyori? Sudah. Waduh. Ragu-ragu tapi semangat, udah pasti. Oke, kita mainkan nada yang pertama. Udah tahu? Hah? Apa judul lagunya? Believer. Apa benar ya? Betul! Luar biasa. Nyanyian ya, buat refernya aja, buat sahabat di rumah ya. Mainkan musiknya. Udah siap? Siap. Musik berikutnya ya. Next. Oke. Mainkan musiknya. Wah, ini lagu Indonesia nih. Wah, harusnya tahu nih. Hiyori, apa? Yang begini-begini nih. Sang Dewi. Betul! Udah siap ya, nyanyikan buat sahabat di rumah ya. Musik! Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa dan ragu. Semakin panas pagi ini. Sebelum kita udah siap lagu berikutnya kan? Sudah dong. Kita ingatkan ke sahabat di rumah, jangan kemana-mana. Karena habis ini akan hadir genre yang lain ya. Kira-kira apa ya? Makanya tetap di makan cara luar biasa ya. Sekarang kita bermain lagi games bersama Hiyori. Udah siap alunan musik berikutnya? Sudah. Oke, musik! Apa? Tiba-tiba. Betul nggak ya? Betul! Udah siap ya? Nyanyikan lagi buat sahabat di rumah ya. Refrennya aja. Sekarang musik. Ku pejamkan mataku, mencoba terlelap. Lelah rasa tubuhku, ingin tidur yang nyenyak. Ku coba benar Niman, kita perlu cooling down. Kamu tuh otodidak atau gimana? Otodidak? Otodidak. Wah, nulis-nulis segala macam. Awalnya suka nulis cerita doa. Ini IKRAM dan Kak Michael Chandra, Kak Mike Host, yang ini buat rimah.